Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 17 orang. Tak apalah, saya start dulu. Selamat berpuasa. Selamat Ramadan. Hari ini hari pertama puasa kita. Okey. So, saya buat ringan-ringan je lah. Tak boleh cakap lebih, nanti habis suara. Alright. Untuk hari ni, kita punya lab 3. Mungkin ada yang dah siap dah kot. Saya tak tahulah. Kok ada yang dah cuba. Saya just nak brief sikit apa yang kamu sepatutnya buat hari ni lah. Ni lanjutan daripada eksperimen 2 itu, kita buat eksperimen pasal logic gate. Cuma sekarang ni logic gate kita agak kompleks sikit sebab yang itu straightforward je yang last week. Satu gate. Apa, cuma last week kita sepatutnya gunakan CMOS ataupun IC ni, tapi since tak ada, kita jangan gunakan gate je daripada simulation. Sama juga lah untuk dua, cuma satu untuk IC 7408, satu untuk IC 4081. Logik sikit sama, tapi dari segi kalau gunakan chip dia ada sikit beza lah, tapi since kita tak gunakan chip, so tak ada isu sangat, kita jangan gunakan simulation. So yang hari ni kita gunakan gate juga, cuma sekarang ni kita gunakan, kalau ikut eksperimen ini, kamu akan gunakan okay, kalau ikut objektif ni, understood the binary logic gate combination. Okay, kita ada half adder sikit ni, ni application of the gate tu lah. Kita cuma belajar gate and or everything. Kita jangan tengok dari segi logik je, tapi kita tak tengok, belum, mungkin dalam kelas belum tengok lagi kat mana, macam mana kita guna dalam real punya apa application lah. So tak apalah, kita mungkin buat dulu eksperimen, nanti belajar dia punya topik dalam kelas. Tapi yang ini salah satunya is kita nak buat apa yang dipanggil half adder ni, pencampur separuh pencampur, agaknya lagu kalau bahasa Melayu dia lebih kurang eh. Okay, so tapi kita tak, equipment ni kita tak ada trainer ni, so kita just nanti mungkin dalam kamu punya report tak, kamu ubah sikit lah dia punya equipment, instead of kamu ni tukar ni semua jadi sebagai satu, kita gunakan live wire punya software simulation. Tapi dia punya komponen apa yang kamu guna kena beritahu lah, LED, transistor, apa, resistor, apa, ada gate-gate yang lain tu. Right, so mungkin kamu dah cubalah ni ya. Kita ada tiga eksperimen ni, ataupun tiga skit. Skit pertama, skit kedua dan juga skit ketiga. Okay, skit pertama ni kita ada combination of AND gate, kita ada OR gate, and kita ada NOT gate ni ya. And then kita ada dua input. P1 ni semacam A kamu, yang ni B, macam A dengan B lah, dua input. And then kita ada masukkan dalam AND gate, mana tadi, AND gate ni, gate AND, and then kita OR kan. Tapi untuk gate input A katakan ni, input 1 kita ada terus kepada AND gate. Oh, ramai lagi yang baru nak masuk. Tak apalah, ni just apa yang kamu ada dalam manual ni ya, saya brief. Okay, so kita ada input P1 ni A, input P2 ni B. So kamu follow je lah dia punya ni, dia mean input A akan satu pergi pada gate pertama ni, AND pertama, and then input B ataupun input 2 akan pergi kepada gate pertama juga, and then input pertama akan pergi kepada NOT yang pertama, input kedua ni ini akan pergi kepada NOT kedua, dan dua-dua input ni kita combinekan dalam satu, apa jadi macam tu, tak apalah. Lalu, mana nak select, tak apalah,
Alright. So, and ini and okay. So ni ada and. So dua-dua combine tu kita apa dua-dua AND gate punya output kita combinekan dalam OR gate, and daripada situ kita last kali kita tengok dia punya hasil dia dalam bentuk LED ni sama ada menyala ataupun tak. Dan LED ni kita kawal dia punya current dengan apa resistor 330 ohm and back to ground. Okay, so itu yang kami buat lah. Sepatutnya kamu boleh buat dah kalau tu tak susah. Cuma kalau saya boleh tunjukkan sikit apa yang saya dah buat, figure 1 ni lebih kurang. Eh, mana dia pergi? Tak. Ha, okey. Ni figure 1 eh. Lebih kurang lah. Saya nak zoom. Okay. Zoom. Mana yang dah buat mungkin boleh compare. Yang tak buat nanti boleh cubalah. Okay, ni lebih kurang. Eh, tak nampak eh. Saya silap lah. Ya, ya. Tak apalah, saya go through lab manual dulu baru saya tunjuk live fire punya ni lah. Saya dah ingat macam dalam dalam kelas je boleh tunjuk semua benda. Rupanya saya lupa. Saya cuma present yang apa nama ni, yang manual. Tak apalah. So, ni maksud dia ini manual pertama ataupun eksperimen pertama kamu cuba. Okay, kalau ikut sini dia kata cuba buat combination ni. Turn A, B to low. Turn A, B to low. High, low. Semalam kita belajar kan. High, low apa dia. Kalau low maksud dia off. Okay, ni. B to low, off. A to low. That mean A, B, low. Low, off. A high, B low. Satu on, satu off. And vice versa. Tengok apa efek LED. And then turn A, B to high position. Dua-dua high. Apa jadi dengan LED, and then dia kata finally draw true stable. That mean daripada tu kamu combination yang 2, 3, 4 ni kamu buat true stable dia. Okay, katakan sini 2-2 low, that mean kosong-kosong. Ini kamu tahulah kan, ini high, A high, B high is sorry, A high, B low, that mean dia adalah 1-0. Kalau vice versa, that mean 1-0-1. Okay, dan last sekali adalah 2-2 high, that mean 1-1. That mean ada 4 combination lah, sebab dia dua input kali dengan 2 kuasa 2, that mean kita ada 4 combination ni. Kamu tahulah yang basic tu. So kamu ada 4 combination, so daripada ni, kamu buat dia punya true stable yang biasa tu. Okay, A, B, A, B and C, dia punya output. So, kamu tengok kalau kosong-kosong, output dia apa? Kalau menyala, dia main 1. Kalau tak menyala, dia akan jadi 0. Dan seterusnya lah, sampailah kamu dapat semua combination dia. So, and then, daripada next is cuba buat yang sikit kedua ni. And then, kamu ulang balik step yang tadi. Cuba combination tadi. And then buat dia punya true stable. Okay. And then last kali dia kata what is half adder circuit. Okay, ni kamu Google dululah eh. Saya pun tak ajar dalam kelas lagi. Kamu Google apa dia dan jawab. Tapi dari situ kita nak tengok half adder circuit ni based on apa yang kamu buat tadi. So dari situ dia suruh buat yang ni eh. So circuit yang sama, soalan salah satu circuit ni saya tak ingat mana satu yang atas kan. Yang ni eh, yang ni. Okay, yang ni. Dia bentuk ni. Cuma the difference is instead of kat tadi kita ada output kita dalam bentuk LED ni. Okay, LED sum dengan LED carry ni. So sekarang ni sum carry ni diwakili oleh sebenarnya ini LED. Yang lain ni tak ada. Cuma kat sini dia suruh kamu bentuk dalam bentuk kotak. Okay, maksud dia sekarang okay, yang ni dah settle lah eh. Okay, maksud dia sekarang kalau kamu tengok dekat dia punya live wire tu, mana live wire saya ni, sekejap eh.
Live wire saya, okay ni live wire. Oh, live wire kamu tak nampak itu kan? Kalau saya buka. Cuba tak apa. Nampak tak live wire saya? Nampak sikit tak? Respon, please. Tak nampak. Tak nampak. Nampak saya tunggu bayang. Gelap je. Oh, gelap, okay. Saya stop dulu. Tak, eh? Saya kena buat setting lain. Kerontep. Saya window lah. Okay. Okay, tak apalah. Saya tunjuk semua. Alright. So, ni eh. Ha, ini okay kan? Alright. Ini yang... sorry, ini yang tadilah. Ini maksudnya kalau kamu buat yang eksperimen satu, kamu dapat ni. Tapi ni saya punya tak berapa betul. Sebab saya pakai resistor 1K. Sepatutnya kita pakai resistor 330 je. Okay. Kena ubahlah. Tapi kalau susunan ni lebih kurang macam ni lah. Kita ada switch satu. Ni sini switch satu. Ni switch satu. Oh, ni tengah run, sorry. Ini switch satu kamu ni. A katakan, ni switch dua. Katakan B. And then ni kamu punya gate-gate yang berkenaan lah. Ini gate N kamu, gate O, gate not. And last sekali ini kamu punya LED. Okay. Alright, so apa kamu buat ialah macam nyala switch lah. That mean buat combination tadi A, B, A, B, A, B tu 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 sebagainya. So combination tu tengok output dia. Kalau katakan ni run, okay, ini katakan 2, 2, 1. Ini yes, high, high. Eh sorry, ini low. Sebab dia pergi ground tu low. Low. Ini pun B pun low. So that mean output dia apa? High. Okay, kalau dua-dua katakan low, eh dua-dua high, high satu, high dua, output pun high. Kalau combination, satu high satu low tak menyala, satu high satu low pun tak menyala. Jadi ada empat combination, kamu buat dia punya apa, true stable macam yang itulah. Ini kamu cuba sendiri, mungkin dah cuba tak apalah. And kalau yang kedua pula, begitu. Okay, yang tu lebih kurang sama je, cuma ubah sikit dia punya apa nama ni, gate je lah. Okay. Nah, ni yang reflect pada half adder tadi eh. Kita ada switch 1, switch 2, ni P1, P2 lah ataupun AB. Kita ada half adder, sorry, kita ada AND gate, OR gate, AND gate, sini NOT. Resistor 330, sini pun resistor 330. So ini LED ya, LED untuk carry, LED untuk sound. Okay. So apa jadi? Okay, macam sama macam tadi. Katanya kamu dah ready satu table kat tepi ni ataupun kamu buat tempat lain pun tak apa. Buat dia punya combination ya, 0001101. Okay, untuk empat apa terus table punya ni. Sebab kita ada dua input, so dua kuasa dua empat. So ada empat combination. So kamu test satu-satu, katakan start daripada 0-0, ini 0, oh sorry ini run, ini 0-0, okay. And then kamu run, kamu akan dapat dia punya ni, cuma mungkin true stable ni akan jadi line sikit lah, instead of macam tadi kita cuma ada, kalau yang true stable yang tadi, mungkin saya boleh tambah sikit sini, insert, explore. Insert, oops, sorry, ini insert table ni. Katakan 3, 4. 5, 2, 3, 4. 4. Okay. Katakan macam ni ya. So, kalau biasa kita cuma ada input pertama A, input kedua B. Input ketiga C kan. So sekarang ni kamu ada dua lah. Instead of C mungkin kamu boleh kata ni
sum kamu. Yang satu lagi is carry kamu kat sini. Tambah macam tu lah. Okay, C-A-R-R. Y. Okay, carry. Ni sum kamu. So, ubah sikit dia punya bentuk terus table dia. Tapi yang ni sama lagi, dia punya... Ada lagi pun masuk. Okay. So, yang ni masih lagi yang biasa punya combination. 0, 0. Apa? 0, 1. Oh, tinggal satu kotak. 1, 0. Macam mana nak add ini? Tak pasti. Insert tak boleh. Tak apalah, tambah satu lagi ni saya tertinggal. 1. 1, 1. Boleh ke insert table? Tak boleh lah, dia dah fix lah. Insert table, tak boleh. Tak apalah, maksudnya ada satu lagi sepatutnya ni. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 sepatutnya ada satu lagi row kat sini tinggal. Tapi yang saya nak kamu ubah dekat output ni, instead of kita biasa cuma just ada satu output, sekarang ada dua output. Maksudnya satu output untuk sum, ni sum. Output untuk carry. So apa kamu buat? Sama je. Katakan kamu cuba untuk combination 0, 0. Ini sekarang combination 0, 0. Kamu run. Eh, mana dia? Ya. Okay, kalau 2, 2, 0, 0. Output pun 0, 0. Ini kalau macam tu. Saya stop dulu ni. Kalau output 0, 0. Ni. Dua-dua 0, that means sini pun 0, 0 lah. Sum pun 0, sebab tak nyala ni kalau kamu tengok. Ni, okay, yang ni kalau contoh ni. Ini adalah low, yang sini, ini low. Yang switch 1, switch 1, ni switch 2 pun low. So, bila dua-dua low, output sum dia kosong. So, kita letak sum kosong, output carry pun kosong sebab tak nyala dia kosong. Kalau kita buat combination lain, katakan dua-dua high, high untuk switch 2, high untuk switch 1. Jadi kalau okey, kalau dua-dua high, switch 1 high, switch 2 high, sini switch 1 high, switch 2 high, kita cuma dapat sum kosong. So, jadi sum kamu kena kosong lah. Yang high dia cuma pada carry. Jadi carry kamu akan jadi sini mana tadi? Carry akan jadi 1 sebab dia high tapi sum kosong. Eh, ni salah tempat. Tak lah. So yang bawah ni lah, yang sepatutnya dua-dua high ni, tak yang sini ni, sepatut kat bawah ni, satu kotak tertinggal tak boleh masuk ni. Okay. Katalah ini kotak yang bawah ni lah, saya ni silap ni, takpelah ni katakan kotak yang terakhir ni satu-satu, that mean kalau satu-satu tadi, carry dia kosong, terbalik apa tadi, lupa dah. Kenapa jadi dua-dua nyala pula? Saya pun dah pening lah. Mana satu betul ni? Tak apalah, kamu cuba nanti lah . Tapi maksudnya macam tu lah. Sekarang ni kita ada switch 1 is high. Switch 2 yang ni pun high. That mean kita ada yang ni lah, katakan combination ni. A is high, B pun high. So sum kita menyala, that mean sum menyala. Ni kita pulang pada kamu lah, kamu nak pakai LED color apa, saya letak biru dengan merah ni. So LED sum menyala, LED carry pun menyala, that mean dua-dua menyala, dua-dua high. So kalau kamu letak dia punya truth table untuk dua-dua yang high-high, sini pun carry dia pun, Allah. Carry high, sum pun high. Yang lain samalah, that mean combination tu. Okay, tapi saya punya ni tak betul lah ni, dia punya truth table ni. Yang kamu selesaikan yang akhir. Apa untuk semua combination, ada 4 combination ni, kamu cuba combination ni lah. Alright, so once dah dapat tu, so that means kamu dah settle yang, saya stop dulu. Okay, stop dulu. Okay, memang maksudnya kamu settle yang figure 2 tadi lah, eksperimen yang kedua. Untuk eksperimen yang ketiga, kalau ni ya, yang ketiga ni tadi, yang ketiga atau bukan eksperimen tiga lah, yang figure tiga ni dia gunakan half adder kit, tapi dia ini sebenarnya lebih kepada soalan.
Dia kata based on figure 3 ni, dia kata show how to the, how the outputs of the logic gates react with the high low input. High low input signal from switches A and B. Dia ni macam ni tadilah. Tapi ini kamu buat dalam bentuk logic circuit yang tadi dalam simulation tu, cuma output dia kita ada LED carry, LED sum. Cuma kat sini dia tak ada. Sebenarnya ini LED kamu, LED sum, ini LED carry, ini kamu punya switch A, ini switch B. Cuma sekarang ni dia nak setiap satu ni, setiap satu tempat ni kamu nak tahu value dia. So macam mana katakan, kamu katakan A1, B1, apa output untuk high, untuk sum, apa output untuk carry. Tapi instead of kamu just ada output high, low untuk dia punya output sum dengan carry ni, kamu kena tahu juga dia punya tu. So setiap satu, orang kata apa, the combination of logic dia kamu kena tahu juga. Jadi kalau A, B ni kita OR kan kat sini. So apa dia kalau katakan ni satu, satu. So output untuk OR apa? Macam ni lah. Kalau saya tunjukkan saya punya yang saya dah buat sikit. Saya tak buat habis lagi. Figure 3. Okay, ni dia. So kalau ikut logik dia, katakan kamu input, saya letak satu, input satu, input dua, katakan sini pun kan satu juga. Ini kalau dari segi logik dia, ini kamu draw logik sikit lah. Okay. Alah, yang mana tak nampak. Kenapa jadi macam ni? Kalau saya copy je ni. Ini just labeling ya, tak ada apa pun. Okay, so switch 1 kamu letak input 1. Ini yang mau masuk. Mana tadi? Okay, input 1 kamu letak 1, input 2 pun letak 1. That mean apa dia punya result, katakan kamu nak tengok result yang kat sini. So 1, ini gate apa? OR. So 1, OR 1, output dia kat sini sepatutnya apa? Katalah satu. Okay. And then yang ni pula, untuk gate yang bawah ni, kita ada output dia satu, output dua pun satu. So dia main satu dan satu. Is? Kosong ke satu? Kalau dua, dua, satu, satu juga kan? And kan? Okay. So dia main sekarang ni patut pecah pula kat sini. So kalau and ni, satu ni kita OR kan, akan jadi apa? Kosong. NOT kan? Eh sorry, bukan OR, silap saya. Ni IC 2, ni IC apa dia panggil ni? NOT eh, NOT, kita invertkan dia. Ini mean result kat sini satu, ini mean kita invertkan satu akan jadi? Kosong. Kosong kat sini pula. And then, seterusnya lah sampai sini. Sini pula, kita ada satu, dengan output dia satu, output yang kat sini adalah kosong. Satu dengan kosong, kita end kan, dapat output apa? Kosong. Ha, kosong. Okay, so yang sini kita ada output, apa tadi, yang sini kita ada output satu. So satu, ni macam silap sikit ya, ada silap ke ni? Ayalah, ini output akhir dia satu. So ni kosong dengan lebih kurang macam tu lah, kosong kosong. So that means sini adalah kosong juga, contohnya tu. Kalau tak silap, silap tu saya silap sikit, sekejap check balik. Sekejap eh, saya cuba check balik apa dia sepatutnya. Kalau ikut sini kamu ada 8 kotak ni eh, satu kotak, dua kotak, tiga kotak, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ha, halo, halo, apa pula tu? So, ni, ada satu kotak kat sini, dua, and then tiga ni kat sini dekat N ni. Ni tiga yang ketiga kat sini. And then empat ni dekat O, ni empat. 5 ni dekat N sini eh.
Nah, ni 5 ni. 6 dekat north sini. 6 dekat north. 7 dekat output sini. 8 dekat sini. Okey, dah seterusnya lah. So, that means setiap kali kamu buat the combination, kamu ada satu ni. So, kamu dapatkan output dia. Okey. So, kalau output dia kosong, sepatutnya sini pun LED tak menyala, dia akan jadi kosong juga. Okey. Kalau ini pula output dia adalah ni apa ni tadi? Satu. So satu sepatutnya sini adalah satu. Okey. Macam tu. So itu satu combination. Kemudian kamu buat pula combination kedua. Katakan satu kosong pula. So yang ini akan berubahlah. Bila kamu ubah dia punya input dekat switch 1, switch 2, sepatutnya switch yang lain, bukan switch yang lain, apa output yang lain setiap untuk setiap gate ni, gate AND, gate OR, gate NOT, sampailah gate output ni, bukan, kalau output ni bukan gate lah, output ni dekat kamu punya LED, so dia punya result pun akan berubah setiap kali kamu ubah. Jadi ada 4 combination yang sama macam yang tadi tu, mana tadi, yang kalau yang tadi kita ada yang ni. Ni gate. Ya. Alamak. Dia dah jadi macam tu. Okey. Yang ni. Yang tak berapa lengkap ni. Kamu ada 4 combination tu. Tapi sekarang ni instead of carry sum ni tadi yang kedua lah. Sorry. Cuma maksudnya sekarang kamu kena cuba 4-4 combination ni. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 tadi. Ada 4 combination untuk dapatkan mana tadi. Ketiga ni. Okey. So maksud dia satu combination, katakan sekarang ni satu-satu ada satu dia punya series of output pada setiap adder ni. Apa dia punya skit. So that mean kalau ada empat skit nanti. Empat dah skit kamu buat. I mean tapi kalau ikut sini dia cuma kata show how the output. Cuma dia nak tahu apa ni lah output 0101 tu je dekat sini. Setiap kotak ni, ni tak, kamu tak payah run pun tak apa, tapi nak tahu betul tak betul, kamu katakan macam sekarang ni, kamu buat satu-satu ni berapa nilai dia, output dia sepatutnya betul tak kalau kamu run. That means kan kalau ikut kita punya apa, kita punya analisa, satu-satu sini semua bla 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 bla, so finally output kita akan dapat 0-1. Betul tak betul, cuba run. Dapat satu-satu ni, that means something wrong, ada yang tak betul tu. Okay, ini betul tak? So sini satu, pergi sini akan jadi satu, sini pun satu, satu dengan satu, satu O, satu, satu, ini akan jadi satu, jadi ini satu, ni jadi not, not satu, not satu, satu dan satu, satu sini lah kan. Ni silap ni. Oh. Sini. Betul ke? Ni satu. Ini yang kedua pun satu. Satu dengan satu is satu. Satu kita not kan. Dapat kosong. So satu. Dan kosong. Kosong kan? Betul lah kosong. Okay. Tapi maksudnya macam tu lah kamu cuba. So maksudnya mungkin saya punya skit tak betul kot ataupun macam mana. Sepatutnya kalau ikut logiknya, kalau apa kamu punya combination tu betul, result dia katakan dapat dia punya LED tu sama ada carry ataupun sum. So calculation ataupun nilai value yang kat sini akan reflect apa yang sepatutnya lah. Yang mungkin dari segi yang dekat gate yang dekat tengah-tengah ataupun dekat dalam ni, ni mungkin kamu boleh tengok dia punya logik dia lah dari segi boolean apa dia punya gate satu lah macam tu tadi kan. Kalau tekan ni satu, B pun satu, sepatutnya output adalah satu. Tu nampak logik dia. Tapi tak perlu cuba dari segi eksperimen macam ni lah, sebab benda tu based on apa nama tu, kamu punya analisa, calculation. Dalam sikit tak nampak lah setakat ni. Tapi yang boleh nampak is just dia punya output je. I mean kalau kamu buat kata combination of satu dengan satu kat sini, so output dia sepatutnya apa? Sepatutnya kalau ikut
kalau ikut calculation kita, 0-1 carry ni akan menyala, sum ni akan off sepatutnya. Tapi kalau kalau kita run ni, dua-dua nyala, jadinya seolah sepatutnya dua-dua high. Mungkin saya tak tahu, saya ni pun buat tangkap muat je, siapa kata tarik-tarik sikit ni kena check balik dia punya ada something wrong lah. Tapi maksud saya itu yang sepatutnya kamu buat. Kamu result yang kamu dapat dekat kamu run ni, ni dua-dua apa output dekat LED ni sepatutnya akan reflect apa result kamu dekat kamu punya yang kotak adder ni 0110 something. Ya, itu maksud saya. Dengan follow sangat yang saya punya ni lah, mungkin saya tak faham betul, tapi kamu boleh cuba. So maksud dia akan ada empat combination ni, akan ada empat gambar rajah yang akan reflect benda yang ada lain. It means sekarang ni contoh dia satu-satu, kalau kamu nak cuba dua-dua, satu kosong pula, katakan macam ni sepatutnya. Tapi yang all the value ni akan berubah lah, setiap kali kamu ubah ni, semua ni akan berubah sampailah kamu dapat yang seterusnya yang lain. Empat-empat. Okay. Boleh faham tu? Ada soalan setakat tu? Apa yang saya cerita pasal ni? Dia agak pening sikit lah sebab kamu nak matchkan antara apa nama ni? Kamu punya LED punya output dengan apa yang sepatutnya dia punya value untuk nilai sebenar dia. Sama ada high ataupun low. Okay? Yang tu yang agak rumit sikit. Cuma cadangan saya, kalau katakan kita nak confirmkan result tu betul tak betul, mungkin kalau kita just tengok kamu ubah dia punya input kat sini, kamu tengok output just nampak macam tu saja. I mean kamu just nampak daripada sini kita, kamu ada yang tadi contoh dia, kamu ada tadi truth table kan, just saya letak balik lah truth table kat sini. Kalau tengok truth table, insert table 1, 2, 3, 4. Okay, jadi kita ada A, B, so carry dengan sum. Carry dengan apa tadi? Sum, ya lah, sum. Okay. Sini kamu ada 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So ni yang kamu nak cari carry dengan sum ni sebenarnya seperti mana eksperimen tadi lah. Tapi yang eksperimen ataupun yang dia tanya ni macam mana kamu nak tahu dia punya result tu, kalau kamu ada well, kamu nak tahu dia punya nilai berapa, nilai 0, 1 kat sini. Okay. Tapi dia punya combination yang ni lah. Kalau 0, 0, kamu akan dapat result dia sepatutnya. Contohnya ni kan, kalau kalau kita tengok sikit, kalau betul sikit saya lah. Okay, kalau katakan saya pakai 2, 2 is high, switch 1 high, switch 2 high, so ni okay pula, saya pening lah saya punya. Ni betul lah, saya tak tahu apa silapnya, dia ada pening sikit. So, ini high, ini high, ini 1, 1. Ni 1, 1. So output kita is 1 pada carry, 0 pada LED. Okay, so that means 1 pada carry. Nanti ni 1 pada carry, 0 pada LED. Dan yang lain-lain lah, kamu cuba. Okay, tapi setiap kali kamu ubah yang ni, yang sini pun kamu kena tunjukkan lah. That means kalau sini, sini katakan kamu ubah pula 1, 0. Okay, tekan 1, 0. Moran ni 1, 0. I mean kalau 1, 0, tapi value yang ni dah berubah lah. Cuma isunya value yang ni kamu kena buat balik setiap satu ni berapa nilai dia. Kat sini tak ada. Okay, yang ada cuma value yang ini sum carry ni is dia punya last kali dekat sini, dekat LED carry ni. Kalau menyala dia mean 1, kalau tak menyala dia mean 0 lah. Tapi yang sini semua tak ada. Ini dia mean kamu kena tengok. Soalannya macam kamu kira satu-satu. Itu maksud saya. Tapi dia punya combination is yang ni jugalah. Kamu still gunakan. Mana dia pergi? Okay. Combination yang empat ni.
00, 01, 10, 11. Semua carry dengan sum, kamu kena buat kita punya tu satu-satu. So, berapa nilai dia. Cuma isunya yang sekarang ni is kamu dapat ke tak value yang kat tengah-tengah ni. Gate, ada gate N, ada gate not, gate O, ada gate not ni. Dan ada combination satu lagi kat sini. So, kata tak, kita tak tahu dia punya nilai dia. So, cadangan saya, ini saya tak buat. Ini tak ada dalam eksperimen. Cuma yang untuk kamu tentukan all the value ni, setiap kali kamu ubah dia punya switch 1 dengan switch 2, kamu kena kira sendirilah manually yang ni. Ini bukannya daripada circuit. Okay? Untuk dapatkan output dia. Cuma untuk kamu, kalau kamu boleh buat satu circuit lain yang gunakan circuit yang ni, macam mana kamu boleh reflectkan juga dia punya value untuk yang ni. Yang dekat sini, yang dekat sini, yang dekat sini, yang dekat sini ni. Kamu boleh juga apa dapatkan output dalam bentuk kamu boleh run juga. Faham tak maksud saya? Kamu run maksud dia, instead kamu just dapat output tu dalam bentuk LED, kamu juga dapat output untuk gate yang kecil-kecil. Ini gate akhir, kamu dapat dekat LED sum dengan LED ni. Macam mana pula value yang ni? Ha, yang ni, yang ni. Kita nak bayangkan. Okey. Cadangan saya contoh dia, apa kamu boleh buat ialah kamu letak LED juga kat tempat mana yang kita nak tengok output dia. Katakan kamu nak tengok output kat sini kan. Kamu nak isikan dalam ni apa nilai dia. So, saya buang ni dulu. Letak satu LED baru. Insert. Output komponen LED kat sini. Okey. Saya ubah sikit. Balik. Ini kita nak output dia kat sini. Jadi. Eh, hilang pula. Mana dia pergi. Ya, apa ni kita nak kat sini dibayangkan. Kotak ni akan diwakili value kotak ni sama ada dia high ataupun low akan dibayangkan oleh LED ni. Maksudnya kalau dia menyala kat sini, sepatutnya sini adalah satu. Kalau tak menyala, dia akan jadi kosong lah. So, kamu komplitkan dia punya sikit. So, yang ni akan, oh, tapi kita kena letak, sepatutnya kena letak resistor. Kena ada resistor ni, 30 ni. Saya buang LED, ok, resistor sebelum LED. Saya copy ni. Copy, paste kat sini lah. Okay. Saya just kemungkan aja. So ni baru dah masuk je. Limit tu je saya letak dua benda ni adalah untuk dapatkan output di kotak ni. Sebab output di kotak ni asalnya kamu kena kira sendiri. Tapi kita, kalau kamu boleh buat satu something macam ni, limit kotak ni akan boleh diwakili oleh nama LED dalam ni. Okay. Contoh dia katakanlah kamu buat combination of tadi satu-satu eh. Okay, katakan saya buat sini satu-satu baliklah yang asal. Okay, satu. Yang ni lah saya nak cuba tengok yang ni balik ni, yang last combination ni. Okay. So, satu-satu. Ini apa output akhir dan juga apa output setiap satu kat dalam ni. Okay, so kalau cuba run. So, output akhir kita dah ada. Carry akan jadi kosong ni carry. Terbalik eh. Ha, terbalik. Carry akan jadi sepatutnya tak tahu lah mana. Oh salah. Ni silap switch dia eh. Satu-satu. Ni satu-satu. Ha ya. Yang mean switch satu, satu kat sini. Satu-satu. Switch 2B, satu juga. So akhirnya kita dapat LED LED carry ni menyala. LED menyala satu. LED sum tak menyala kosong. Cuma yang lain ni tak ada. Ha, kalau tak ada dalam case ni sebenarnya kamu dah dapat value lah. Sini adalah kalau kamu nak letak value, sini adalah kosong. Kosong. Ha, macam tu. Okay. So, satu-satu first gate kosong, second gate tak tahu. Ha, so nak tahu sebenarnya second gate ni lah. Second gate sebenarnya yang ni sama dengan radio yang ni sebenarnya salah satu je. Tapi sebenarnya ni macam redundant sebenarnya. Yang ni kalau kamu tengok skrin ni. Output ni dah ada satu kotak.
Yang ni pun ada satu kotak. Ini sebenarnya dah menggambarkan kotak apa. Kamu boleh pilih salah satu lah. Ini nak kotak yang ni je ke yang ni. Tapi yang ni sebenarnya akan reflect yang ni juga. Sama juga yang ni. Eh, yang ni tak. Yang ni tak. Ini sebab yang ni kat sini, ini kat sini. Tak, yang ni sebenarnya dah reflect yang ni. Combination dia tak ada apa. So, redundant dah. Okay. Cuma kalau kamu nak cantikkan lagi, istilah kamu ada carry ni, kamu labelkan lah. Katakan label sini adalah untuk katakan gate sini. Ni katakan output. Macam saya buat dalam kelas lah. Katakan ni saya letak dia sebagai Y prime. Okay. Ini sudah dibuang. Di sini katakan ni adalah mana dia? Okey, katakan ni yang ni telah letak mana tadi? Oh, ni output. Katalah sini kamu letak Y prime, lepas tu kat sini katakan kamu nak test juga dia punya output, kamu buat satu lagi resistor ni, resistor dengan LED, kamu letak Y double prime. That means sini kamu letak output baru. Ataupun kalau tak nak letak Y, kamu letaklah katalah si, Q1 lah, tak boleh lah. C1 ke? Tadi dia tulis apa tadi kat sini? Dah lupa dah. D eh. Katalah D1. I mean, sini adalah untuk D1. D1 ni maksud dia, katakan yang ni tadi. Sini adalah D1. Okay? D1. Tak boleh. Sekejap. Mana nak edit? Okay, katalah sini D1. Oops, sorry. D1. Okay? So, ni output D1. Lepas tu sini kamu nak juga ni, katalah kamu buat satu lagi benda lain kat sini, benda yang sama seperti ni dua ni, kamu buat kat sini, katakan ada D2. D2 dan seterusnya. Memang setiap yang kotak ni akan diwakili oleh satu diode ataupun satu LED. Sini katakan ada satu lagi D3, D4 seterusnya. So, semua tu akan kamu akan dapat setiap satu ni, 0101 ni akan diwakili oleh kotak tu. So, satu combination akan ada series of output daripada carry, sum, D1, D2, D3 dan sebagainya. Okay. Nah, itu cadangan saya lah. Misalnya kamu buat sesuatu, kamu boleh buat satu litar lain yang kamu boleh gabungkan semua benda tu jadi satu litar yang baru. Yang benda tu tak ada dalam eksperimen, tapi kamu boleh cuba sendiri. Maksud dia, bila kamu buat combination yang ni, kamu akan ada series of LED yang berbagai. Instead of kita cuma ada LED pada output carry dengan sum, kamu ada LED dekat D1, ada satu lagi mungkin kata D2 dan sebagainya. Okay. So kalau kamu buat combination yang berbeza, kamu akan nampak pun dia berbeza-beza. Dulu-dulu, ini sedasa high, sini sedasa low. Kalau dulu high, low. Kalau dulu low, high, dan seterusnya. Okey, itu lebih kurang. Ini cadangan saya lah. Kalau kamu malas, kamu buat manual lagi je. Tak payah letak register dengan apa nama tadi tu yang saya tambah hujung ni. LED, kamu jangan gunakan yang asal follow yang ni exactly. Cuma kamu kena buat manually lah, kena ambil ni satu-satu. Satu-satu berapa, dua, satu kosong berapa, satu-satu berapa, setiap kat satu ni ada value dia. Okay, so itu dia eksperimen untuk hari ni. Mungkin kamu dah cuba ataupun yang ni mungkin kamu tak cuba lagi lah. So kalau tak cuba, kamu boleh cuba. Ada apa soalan? Tak faham apa yang saya ceritakan? Boleh eh? Tak ada soalan, okey lah tu. Ha, kalau tak ada soalan, okey. Ha, saya stop. Hah? Apa? Bukan, sir. Ha, saya dengar lain. Bukan, sir. Alright. Ha, okey. So, kalau tak ada apa, saya stop meet ni.
saya open dekat apa nama tadi, dekat WhatsApp lah. Nanti kamu tak boleh nak buat ke apa ada masalah, cuba WhatsApp saya dalam, saya dalam tu. Okay, so tapi kita punya lab ni kalau ikutkan sampai pukul 12 kan. Nah, tapi tak apalah, kita bukan fizikal pun, so free flow lah. Kamu nak pergi masuk bilik air ke apa ke, ada apa sambil-sambil buat, nak minum kopi eh, tapi minum tak boleh, ini puasa. Ah, puasa. Jangan, ha, tapi jangan. Ada yang tak puasa, mana tahu. Saya orang perempuan saya tak tahu. Yang lelaki kena puasa lah. Yang perempuan ada yang tak puasa, terpulang lah. Kamu sambil nak buat eksperimen ni, cuba test simulation. And then kamu nak minum-minum ke apa, mandi ke apa. Tapi kita set masa sampai, kalau ikut formal dia sampai pukul 12 lah kan. Tapi tak apalah, ini bukan, bukan apa, betul-betul exactly 12 lah. Cuma on paper kita run sampai pukul 12. Nah, saya pun, tapi saya sendiri saya ada tak apa, sampai pukul berapa pun saya ada. Kamu WhatsApp je ada masalah. Nah, ni saya tak ada susah sangat pun, benda ni tak susah. Macam dalam apa yang fizikal yang simulation ni biasanya buat jadi. Compare dengan fizikal biasa buat tak jadi-jadi. Sebab simulation ni biasanya dia dah tak ada masalah, kamu masukkan apa komponen tu dalam breadboard ke apa, ada masalah tak ada, memang as long as kamu punya connection tu okey, dia akan jadilah. Tu kelebihan kita buat simulation, tapi dia tak reflect dunia sebenar punya masalah. Kadang-kadang kamu buat follow exactly dalam apa skit macam ni pun, bila kamu apa buat balik dalam real punya skit, kan tak nyala, apa tak nyala, LED tak menyala ke apa ke. Kadang-kadang silapnya contoh dia LED tu balik, ya dah. Tapi dalam kes kamu buat simulation ni tak ada isu LED tu balik ke bateri tu balik, tak ada. As long as kamu follow exactly sikit punya diagram, kamu akan dapat. Cuma pening dia kalau apa yang pengalaman, tak tahulah kamu alami ke tak, kadang-kadang pening dia dekat line wire tu sendiri. Kadang-kadang first kamu run betul dapat result, second time kadang-kadang result dapat lain. Cuma dalam kes tu apa kamu boleh buat, kamu tutup ni save, apa tutup semua application lain, kadang dia akan kacau, memory dia dah pening ke apa. Kalau ni run sekali ke kadang okey. Nah, itu je lah masalah dia, yang lain tak ada lah. Alright, kalau tak ada apa saya stop dulu WhatsApp, saya open dekat WhatsApp, meet ni saya tutup eh. Okey, okay, assalamualaikum. Alright, okey, assalamualaikum. Terima kasih sir. Okey. Terima kasih sir. Bye bye. Alright. Okey.